Oke, selamat siang sahabat Wallet Fitron Indonesia, masih bersama dengan Markas Wallet di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kecamatan Samuda. Ini investigasi gedung RBW yang ketiga yang berukuran 8x28, 4 lantai. Lagi-lagi kelemahan yang terjadi di posisi gedung ini adalah dari sisi tata ruang dan tata suara. Terus yang kedua, kelemahan yang terjadi di sini karena menggunakan void tangga. Bisa disorot void tangganya. Ini di atas kita bisa lihat posisi di lubang sana, lantai 4. Ini kita berada di posisi lantai 3. Ini jarak voidnya menggunakan void tangga. Terus bisa kita sorot ke bawah, itu ada pergeseran 4 meter dari void lantai 3 menuju lantai 2, ada pergeseran 4 meter sampai ke lantai dasar. Itu pergeserannya adalah tangganya, tangga void atau lubang void, tangga void yang digunakan untuk menggunakan jalur lalu lintas antar lantai di gedung ini. Dari lantai pertama sampai lantai atas itu kita hanya ketemu sarang itu hanya 10 biji. Usia rumah Wallet ini sudah kurang lebih 10 tahun juga, karena dari awal sampai saat ini tata ruang dan tata suara yang sangat-sangat bermasalah sekali, tidak didukung dengan suara tarik, tidak didukung dengan sekat-sekat. Dengan gedung yang panjang seperti ini perlu desain tata ruang yang luar biasa agar supaya bisa menimbulkan kenyamanan dan keamanan di dalam gedung itu sendiri. Oke, bagaimana selanjutnya, nanti kita akan bedah desain tata ruang dan tata suara di gedung yang ukurannya 8x28, 4 lantai ini. Sampai ketemu. Kedua, tiga, ini empat. Kan poin di atas ini. Ya. Jadi kalau kita berarti dia di kotak keempat di lantai tiga ini ada kurang lebih 12 meter pergeseran dari lubang void sampai ke lubang kedua. Oke, selamat siang sahabat Fitron Indonesia, bersama dengan Markas Wallet. Kita berada di lokasi gedung yang ketiga, kita melakukan investigasi yang sangat luar biasa. Apa yang berkesan di RBW ini? Sahabat-sahabat Wallet yang ada di Nusantara bisa lihat ya, ini LMB ya, view-nya nampak luar biasa sekali. Lokasi pakan ya, berada di perkebunan sawit, lalu kemudian di sana itu ada sungai yang panjang. Nah, ini bisa disorot, ini ada suara panggil orang gila ini. Ya, ini ada suara tarik, bisa disorot suara tariknya. Tarik tarsan. Ah, ini tarik tarsan ini. Ah, ini ruang inapnya. Ah, bisa dilihat viewnya. Oke. Sahabat Wallet Indonesia, sahabat Wallet Fitron Indonesia masih bersama dengan Markas Wallet melakukan investigasi dari ketiga gedung yang kita investigasi. Gedung inilah yang mendapatkan rekor muri orang gila yang bikin ini. Ya, ini nih, mohon maaf siapapun yang desain gedung ini, Anda harus minum obat dulu. Ini luar biasa, Anda punya kesalahan yang sangat-sangat luar biasa merugikan orang lain. Oke, terima kasih. Oke, guys, sahabat Wallet Indonesia, mau tahu bagaimana processing rehab gedung 8x28 ini? Yang pertama,
kita akan melakukan pemindahan menara. Menara yang ada saat ini nanti kita akan tidak fungsikan, kita akan sulap dia menjadi ruang inap. Menaranya akan kita pindahkan di posisi tengah, sahabat walet. Posisi di tengah. Bagaimana proses pembuatan menara, tata ruang, dan tata suara dari gedung ini? Tetap bersama kami. Esok hari kita akan melakukan eksekusi terkait gedung ini, apa-apa saja yang harus kita benahi, kita harus rehab esok hari. Tetap bersama kita di Samuda bersama dengan Fitron Indonesia dan Markas Walet di Kalimantan Tengah, Kecamatan Samuda. Sampai jumpa, sahabat walet Indonesia. Salam sukses petani walet Indonesia.